kali ini aku mau nge-review tas yang jadi favorit aku 2 bulan ini, yaitu tas Coach Jed Shoulder Bag ya. Nih. Ini tuh lagi hits banget ya. Aku itu beli ini di harga Rp1.650.000. Dan sekarang aku ngelihat dia itu harganya 2 juta lebih. Wow. Lumayan juga ya, aku beli emang pas lagi sale gitu ya, di aku beli di Justip US gitu. Aku tuh suka ini karena dia tuh warnanya tuh warna navy gitu, dan aku tuh belum punya tas warna navy. Nah, dia itu tas punya dua strap. Ada shoulder bag-nya gitu ya, dan ada strap yang panjangnya. Ini dust bag-nya. Ini strap yang panjangnya ya. Tuh, dia tuh adjustable juga. Jadi dia tuh ada dua strap gitu, adjustable. Nah, yang satunya nih, yang satu laginya kayak gini, lucu. Jadi dia itu bisa dipakai shoulder gitu. Nah, kalau ini bisa di cross body gitu. Tuh warnanya bagus banget. Dia itu ada apa? Ada motif kayak bunga-bunganya kayak rose gitu ya. Dia itu ada dua warna, tapi aku belinya yang warna navy ini. Kita lihat ya dalamnya. Dia itu magnetic snap gitu ya. Lumayan agak susah sih. Jadi kalau kata saya itu lumayan safety. Jadi magnetic snap namanya ya. Jadi kita nggak usah. Biasanya kan kalau tas yang magnetic itu kita mencocok-cocokkan gitu ya. Masuk nggak si magnetiknya. Tapi kalau ini kita langsung masukin ke dalam, terus dia langsung cocok sendiri kali ya. Ini dia ada apa compartmentnya tuh, untuk compartment di dalamnya. Dia bahannya leather ya, leather, cuman leather gitu. Ini juga sama, cuman yang saya sangat sayangkan itu kulit yang ininya kurang aman ya. Jadi kalau masih bisa ada goresan kuku gitu. Kalau bawa dalamnya ini bahannya apa ya? Ini kayak dia kayak suede gitu, dan ini tuh cukup lembut ya. Lumayan roomy sih kalau kata saya. Lumayan roomy. Oh iya, Coach itu banyak banget yang apa sih? Yang fake-nya. Nanti saya bakal cantumin tag yang ori, yang otentiknya. Sama ini nih, apa nomor seri yang autentiknya ya, buat teman-teman yang misalnya belum yakin nih tas yang aku tuh ini autentik atau fake gitu, nanti aku cantumin ya. Nah, di dalamnya itu dia ada satu kompartemen juga yang kecil gitu ya. Cuman dia gak ada zipper, tapi menurut saya ini cukup safety ya, karena tuh kalau misalnya yang paling saya takutin tuh kalau misalnya tas yang kayak gini tuh tiba-tiba kebuka atau tiba-tiba kayak gimana. Tapi ini cukup safety, soalnya kita juga kalau menurut Sundanya itu pageh gitu ya, saya gak tahu deh definisinya apa. Ininya warna navy ya ininya. Terus kita lihat ke belakang. Di sini juga ada compartment lagi. Nah, di sini lebih aman sih karena dia resleting gitu ya. Oh, maaf, ada uangnya. Saya taruh ini. Bahannya juga sama, masih leather. Suede, masih suede gitu ya. Ini leathernya tuh apa? Lentur gitu, enggak kaku. Warnanya tuh cantik banget ya kalau kata saya. Warnanya tuh jarang navy gitu. Jadi buat masuk ke semua warna kalau menurut saya. Kalau kita mau pakai baju apapun dia bisa dipakai. Nah, untuk panjangnya dia itu 25 cm.
lebarnya sekitar 5 cm dan tingginya 15 cm. Sekarang kita mau lihat serumi apa sih tas Coach jadi ini. Sekarang kita masukin handphone sudah saya masukkan handphone. Oke, masih ada bagian lagi kita masukkan. Ini kita masukkan mini wallet ya. Oke, masih bisa. Dia cukup roomy tuh. Karena kalau menurut saya kalau lagi pandemi kayak gini, kita keluar pasti sebentar kan, dan bawaan kita nggak bakal banyak. Jadi itulah mengapa kayaknya tas yang mini-mini kayak gini sekarang lagi hits banget ya, lagi pada nyari. Nih kalau sekarang kita gimana nih buat long wallet, apa dia masih bisa masuk long wallet? Ini saya nggak tahu ini brand apa. Mari kita masukkan. Wow, saya masukkan 2 dompet dan 1 handphone juga dia masih bisa masuk. Jadi, dan yang paling saya suka itu sepenuh apapun dia tidak merusak kecantikan dari tas ini. Tuh, kita lihat dari samping, nggak menggelembung ya. Yang paling saya nggak suka itu kalau tas yang penuh itu dia jadi menggelembung, tapi dia enggak, dia masih seperti bentuk aslinya, lucu. Tuh, lucu. Ini saya masukkan 1 handphone. Nanti saya masukkan 2 handphone. Oke, kita lihat apakah dia masih cukup. Kita masukkan handphone yang satu lagi. Dia masih cukup juga. Oke. Wow. Masih ternyata cukup ya. Jadi ini menurut saya tasnya roomy. Walaupun kecil, apa ya, lebarnya cuma 5 cm gitu, tapi dia cukup roomy. Oke. Nah, ini tasnya pokoknya cantik banget dengan printable bunga rose kayak gitu kan.